Ketemu lagi dengan Yosep Koko ya. Kita nggak kerasa masuk ke episode 10 ya. Kali ini ceritanya Pankoma di episode 10 itu ada Queen ya. Dia sebagai anak didik yang minta bantuannya untuk membuatkan slime. Slime itu adalah suatu mainan yang terbuat dari lem ya, lem kayu, kemudian dipadukan dengan warna-warni ya untuk membentuk karakter ya, baik huruf maupun angka ataupun permainan-permainan untuk zaman sekarang ya. Selamat menyaksikan dan sukses terus ya. Dan kami mengingatkan bagi yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya dan dipijit biasa loncengnya. Dan yang sudah subscribe, ya saya ucapkan banyak terima kasih. Nanti deh kita ke rumah ya. Ya baik, nanti kita ke rumah untuk waktunya ya, jadinya ya. Nanti apa-apa aja diperlukan? Sudah ada. Oke deh, nanti kita kakak siapin ya datanya ya. Nanti malam ya, gitu ya. Oke deh, makasih ya Queen ya. Ya sebelum ada nggak ya? Emangnya mau ngapain sih? Kan kemarin aku tuh kenalin produk aku tuh bikin slime. Sempet sih kemarin aku ketemu sama Yosep, tapi aku mau ngomong kapan sih bisanya aku bikin slime lagi sama Yosep. Ayo. Mau dong, kita dari tadi nyari kalian. Kalian jahat banget. Aduh, gak usah kayak gitu dong. Yaudah kalau mau ikut ikut aja. Ayo. Ini HP tuh dicari-cari tuh. Oh, tuh banyak SMS. Queen. Selamat sore Om Yosep. Saya Queen yang tadi ketemu kemarin sore. Queen tadi sorenya, besok sorenya Queen datang ke kosa Om Yosep sama teman-teman, tapi Om Yosepnya nggak ada. Maaf ya Om, terima kasih waktunya.
besok pagi yang lain waktu nanti kuing ketemu lagi. Baik, Queen. Nanti hari Minggu aja Om libur. Ya. Hari Minggu Om libur ya. Om baru pulang kerja. Tadi pulang jam 7, jam 17. Tapi mampir dulu. Nagih uang garam di pasar Kute ya. Oke. Aduh, jam berapa ini? Baru pulang 8:30. Ya, 8:30. Aduh, lumayan ya capeknya. Alhamdulillah, kalau dialami. Sorry, ya kurang kerja begini. Wah, kalau ada istri mah enak di mau disambut. Semoga dapat jodoh yang baik itu yang soleha. Hari ini kita mendata. Dupa. Karena harus setor dupanya 50. 50 dupa harus setor. Maskeran. Lagi maskeran. Wow. Paknya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 50 dikurangi 9. Jadi laku terjual 41 dong. 41. Dia terjualnya 41 pieces. Ya, harus setor kali 35.000. Wow, banyak sekali. 5, 20, 3, 12, 1.435.000. Lima kali satu, 5. 5 kali 4, 20. 3 kali 1, 3. 3 kali 4, 12. 5, 3, 4, 2, 5 turun. 3 tambah 0, 3. 2 tambah 2, 4, 1 turun. Jadi 1.435.000. Ini kalau di storin 41. Jadi returnya 9 pieces. Ya. Kita minta yang baru lagi. 2, 3, 4 ya. Ya, tunggu Abu Agung nanti hari apa ya? Hari Minggu nanti ke sana. Ya, tunggu ya Abu Agung ya, kita setor 1.435.000. Oke, Abu Agung. Lahajang Semang, Lahajang Rahina Purnama. Semoga ini semua makhluk berbahagia.
Mila suka dupa bakti, kulit celup, aroma royal, aroma terapi, kualitas nomor satu. Jangan sampai semutan untuk teman-teman pembeli yang palsu ya. Rahajang pertama, Rahajang Rahayu, santai-santai.